Kita ke selebrasi lokal yang pertama. Fans Brasil di Halmahera Selatan gelar konvoy rayakan kemenangan Neymar CS di Piala Dunia 2022. Ratusan pendukung timnas Brasil di Halmahera Selatan padati jalan utama Jumat 25 November 2022 pagi. Tidak lain untuk merayakan kemenangan Neymar CS atas Serbia di babak penyisihan Piala Dunia 2022. Usai nobar, warga Halmahera Selatan berbondong-bondong mengambil kendaraan dan melakukan konvoi. Beberapa ruas jalan dipadati seperti di jalan menuju SPBU Labuha. Sebagian dari mereka tampak kompak menggunakan jersey timnas Brasil. Puluhan bendera negara Brasil ikut dikibarkan selama konvoi berlangsung. Alhasil, beberapa ruas jalan yang dilintasi alami kemacetan. Warga sekitar pun turut menyaksikan jalannya konvoi tersebut. Sesekali, mereka juga ikut berteriak hidup Brasil. Rodin, salah seorang fans timnas Brasil, mengaku bahwa kemenangan Brasil merupakan peringatan keras terhadap para pendukung Argentina dan Jerman. Meski begitu, dia mengaku dilaksanakannya konvoi hanya bagian dari meramaikan jalannya Piala Dunia 2022 di Qatar. Karena hal seperti ini sudah sejak lama dilakukan masyarakat di Bacan Halmahera Selatan ketika Piala Dunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!